Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video kali ini, terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 1, tema 2, subtema 3, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, perbedaan kesukaan dalam menggambar akan menimbulkan. Jawabannya adalah keindahan. Nomor 2, sebutkan 3 perbedaan yang terdapat di kelas. Jawabannya adalah jenis kelamin, kegemaran, dan agama. Nomor 3, sebutkan perbedaan pada ayah dan ibu. Jawabannya adalah ayah adalah seorang laki-laki dan ibu adalah seorang perempuan. Nomor 4, Udin suka menggambar mobil dan Siti suka menggambar bunga. Sebutkan perbedaan dari Udin dan Siti. Jawabannya adalah perbedaan benda yang digambar. Nomor 5, gambar di bawah ini adalah gambar. Jawabannya adalah cara meletakkan buku yang benar. Enam, gambar di bawah ini adalah gambar. Jawabannya adalah posisi duduk yang benar. Nomor 7, apa yang harus kita perhatikan ketika membaca? Jawabannya adalah yang pertama, cahaya ruangan. Yang kedua, posisi duduk. Yang ketiga, jarak antara mata dan buku. Nomor 8, cahaya ruangan untuk membaca harus dengan cahaya yang. Jawabannya adalah terang. Nomor 9, sebutkan nama-nama bangun ruang. Jawabannya adalah balok, kubus, bola, tabung, kerucut, prisma, limas. Nomor 10, benda apa saja yang ada di dalam kelasmu yang berbentuk balok? Jawabannya adalah kotak pensil, tempat tisu, kotak kapur, dan penghapus. Nomor 11, sebutkan ciri-ciri dari balok. Jawabannya adalah, yang pertama, balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama.
Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi muka dan belakang. Nomor 12, gambar di bawah ini berbentuk jawabannya adalah tabung. Nomor 13, bagaimana langkah awal untuk berlatih menggambar? Jawabannya adalah awali dengan kegiatan mencoret di udara. Selanjutnya, menggambar di punggung teman dan menggambar di pasir. Nomor 14, bahan-bahan di bawah ini dapat digunakan untuk jawabannya adalah mencetak. Nomor 15, gambar yang dibuat dengan sobekan-sobekan kertas disebut jawabannya adalah kolase. Nomor 16, gambar berikut ini adalah salah satu teknik melukis, yaitu dengan teknik jawabannya adalah mencetak. Nomor 17, gerakan menarik ke kiri, ke kanan, dan gerakannya terlihat seperti orang yang sedang. Jawabannya adalah menggergaji. Nomor 18, sebutkan nama gerakan yang terdapat pada gambar. Jawabannya adalah gerakan menarik. Nomor 19, bermain tarik-menarik dapat kita lakukan pada saat jawabannya adalah berolahraga. Nomor 20, gerakan pada olahraga dapat membuat tubuh kita menjadi jawabannya adalah sehat.